Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kamaruzaman bin Muhammad, Ketua Penerangan PAS Pusat, menyeru seluruh warga Pulau Pinang dan warga Malaysia yang prihatin untuk kita turut sama hadir menyertai himpunan Ummah Selamatkan Pulau Pinang yang insya-Allah akan diadakan pada 8 hari bulan 9 nanti, bermula jam 1 hingga 5 petang di Padang Bola Permatang Damar Laut, Bayan Baru. InsyaAllah himpunan kali ini untuk menghimpunkan seluruh warga Pulau Pinang untuk kita menentang beberapa projek besar yang secara jelasnya akan memberikan kesan buruk kepada Pulau Pinang. Di antaranya ialah kempen untuk kita tolak proses projek penambakan tiga pulau yang akan melibatkan komuniti nelayan yang akan terancam disebabkan oleh projek ini. Dan projek ini akan mendatangkan kesan buruk kepada ekologi laut di Pulau Pinang dan juga di negeri Perak, yang mana pasir untuk ditambak ini akan diambil daripada negeri Perak. Jadi, saya menyeru kepada seluruh warga Pulau Pinang, saya menyeru kepada seluruh warga Malaysia yang prihatin terhadap nasib penduduk dan juga nasib ekologi laut di Pulau Pinang untuk sama-sama kita hadir bersama dalam himpunan Ummah Selamatkan Pulau Pinang. InsyaAllah kita jumpa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.